Selamat datang dalam serial video Alur Proses ASROT, aplikasi sistem registrasi produk obat tradisional dan suplemen kesehatan secara elektronik atau online. Video berikut merupakan alur proses registrasi akun perusahaan. Sebelum melakukan proses registrasi produk obat tradisional dan suplemen kesehatan, pendaftar wajib melakukan pendaftaran akun perusahaan. Pendaftar mengisi formulir registrasi akun perusahaan melalui web https://asrot.pom.go.id/asrot/. Isi formulir seperti detail perusahaan, data user, data pabrik, informasi pabrik, bentuk sediaan, dan persyaratan dokumen. Kemudian pendaftar akan menerima notifikasi email untuk melampirkan dokumen hard copy melalui email akun_otsk@yahoo.com. Setelah data diverifikasi oleh BPOM, pendaftar akan menerima user ID dan password melalui email yang telah didaftarkan. Untuk akun importir baru, Direktorat Registrasi OTSK dan KOS menerbitkan nota dinas permintaan audit sarana distribusi ke Direktorat Pengawasan OT dan SK. Akun perusahaan akan diverifikasi setelah hasil audit sarana memenuhi syarat.